Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Reseberneo dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menampilkan sebuah masakan yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Borneo di bagian pesisir atau juga di Sumatera dan di Semenanjung Malaysia. Masakan ini yang disebut dengan seafood gulai keladi atau dalam bahasa kami itu tempuyung gulai keladi. Untuk memasak masakan ini kita perlukan yaitu bahan dasar utama yaitu seafood. Seafood atau tempuyung ini biasa hidup di sungai-sungai yang bermuara yang berdekatan dengan laut karena dia memang hidup di air payau. Seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh seafood yang belum kita potong ininya, ujungnya. Untuk bisa memakannya kita harus memotong bagian ujungnya karena nanti sewaktu memakannya kita akan menghirup di bagian depannya. Tanpa dipotong kita tidak akan bisa mendapatkan isinya di dalam. Cukup jelas ya. Kita lihat semuanya dipotong kecuali yang ini sebagai contoh tadi ya. Ini kita tidak akan kita masukkan di dalam masakan. Kemudian sayur keladi ini dibersihkan, kulitnya dibuang terlebih dahulu, kemudian dipotong-potong seperti ini. Pilihlah keladi yang tidak gatal ya. Artinya keladi yang dijual di pasar-pasar. Ya. Kemudian cabai kering cukup 3 saja. Kalau Anda suka pedas ya bisa ditambah. Kemudian ada serai, lengkuas, halia atau jahe, kunyit. Kemudian ada santan. Cukup 60 ml ya. Kemudian 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, minyak makan untuk menggoreng, kemudian kita menggunakan ada garam secukupnya dan penyedap rasa dan juga air untuk merebus keladi ini. Dan bahan-bahan nanti kita akan menumbuk semua bahan ini, cabai kering, kunyit, jahe, serai, lengkuas, dan bawang merah, bawang putih. Kita satukan saja karena ini akan ditumbuk nanti, dihaluskan. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita merebus keladi ini supaya untuk menghilangkan rasa gatalnya. Kita masukkan keladinya. Kita tunggu sampai dia mendidih. Sambil menunggu keladi kita mendidih, kita akan menghaluskan bumbu-bumbu ini. Kita beri garam supaya dia tidak cepat ini. Nah, bumbu-bumbunya sudah hampir halus. Sebenarnya saya tidak suka terlalu halus. Tergantung Anda semua. Kalau Anda tidak suka halus, ya bisa lebih lama lagi menunggu. Dan saya lebih menyukai yang seperti ini.
ya dia tidak berani mengambil meresap. Mengapa kami masih menggunakan lesung batu? Karena kami punya alasan tersendiri. Selain masakannya bercita rasa asli, kita juga dapat mencintai produk sendiri, karena lesung batu ini kan buatan dari bangsa kita ya. Coba kalau kita menggunakan blender-blender yang buatan Korea, itu berarti kita tidak mencintai produk kita sendiri, itu kita menguntungkan orang Korea saja ya. Kalau kita beli ini kan, ini menguntungkan orang kita juga, karena ini produksinya kan orang kita. Oke, kemudian serainya kita tumbuk juga. Nah, kelihatannya sudah dingin. Kita saring. Kita saring ya, biar dia airnya hilang dan rasa gatalnya juga hilang. Kita masukkan minyak goreng, kita akan menumisnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masukkan siput ini. Ratakan ya. Kita ratakan karena supaya masaknya lebih rata di antara siput-siput ini. Kita masukkan santan. Beri air sedikit. Dan terakhir kita masukkan sayur keladinya.
sedikit penyedap rasa, dan garam sisa yang tadi ya. Enak, sedap. Saya sudah rasa ini sangat sedap. Dan dan ini sudah siap.